Nah, iya, pajaknya mantar gue diisi, datang pajaknya durung. Walau ke dalam proses. Kau ingin rajar mana lah? Jaga jarak no, aku ki. Wah proses kok kayak orang ngebu gedang ralek uwe suwe. Ah jarane prosesnya ki cepet tok. Anak ngebu gedang iso seminggu rong minggu aku proses kok kesuwen e kowe iki. Kowe ki ra ngerti birokrasi. Birokrasi. Anak birokrasi ra dong lek sambel kerasi dong. Biro kuwi kantor kerasi kuwi proses. Kita ini tebel banget ya. Biro kuwi kantor, kerasi, proses. Jadi kantor juga proses. Semua ya. Kita cerita nana ya rada ke cerita. Baru ngerti kok ke kuwi lho. Le perpanjang mantan le mengurusnya kuwi kak kepi aku kayak dioyak-oyak. Virus ki sing nukok montor gak malah jojok-jojok berarti go wae je. Iki ki masa pandemi, ngerti lah. Masa pandemi. Ngurus apa-apa ki dadi suwe. Lah petugasnya udah di download ning omah. Download piye, Mas? Download ning omah lho. Lockdown. Download. Kuwi lah ki ya butuh biaya barang. Jenenge balik nama anu kuwi ana prosese lah monggo. Montor kuwi lak saka nggone Mbah Tong Tong Sat. Heeh. Lha aku juga montor saka kono. Lah mengko KTP iki atas namanya KTP-ne Mbah Tong Tong Sat lanang. Dadi iki dadak antuke Mbah Tong Tong Sat lanang. Oh iya no. Prosesnya ngono kuwi tur biayane kuwi lho. Iki ngono anu tak tombok isik, ngene bar kuwi kowe bayar aku. Ya nek duruske jauh lek kesukuan lho aku iki lek doyak-oyak tenan lho kok aku kok diajar karo Mbah iku. Wes gampang pokoke nek musuh aku sing penting kok nek kowe duwit-duwit piro ae kok aku dikandani diweni ya ta. Engko tak uruske lah cepet. Ya sing penting lek tak uruske kuwi aku ora lek bunek aku. Aku wis doyak-oyak karo Mbah Irus ya soal iki. Wis beres, anggere pokoke sing penting kok kuwi nang gone birokrasi kuwi mau. Beres nek karo aku. Halo, selamat sore, Bang. Monggo, Pak. Waduh, wah, selamat, sukses, yeah. Sehat semuanya. Monggo, Pak, gara-gara Pak. Weh, wah, Pak Dwe. Siap. Monggo, Pak Rani Dwi, Pak Dwi. Cepat-cepat. Begitu, ini kancaku, Pak Dwi, ini aku neng rumah. Iya, Pak Dwi. Pak Dwi ini Wakil Ketua Komisi B. Iya. Wakil Ketua, Pak Dwi, Wakil Ketua Komisi B. Nek, ini kok? Bagio Rahmadi. Bagio Rahmadi. Pak Bagio Rahmadi ini kepala Samsat Kota Yogyakarta. Kepala Samsat Kota. Niku sing Bagio mbiyen lho. Beto Bagio niki lho. Beto. Nek Pak Marianto menika nah, Pak Marianto menika Pak Polisi. Pak Polisi. Kasih STNK. Di lantas Polda iki. Pak Pak Dwi tulisannya Pak Marianto. Lah Pak Sundeng meniku. Kasih kelaran iki. Nek Pak Sundeng iki ya sepelanggaran. Ha niki Pak Dwi, Pak Bagio kalian Pak Marianto. Marianto. Pak Marianto. Pak Marianto. Lah niki yang kalian niki dodor masalah pajak. Nggih. Nah, pajak motor niku lho Pak. Pajak motor niku lho Pak. Lah niki kula mau tanya. Pajak bebas denda niku seperti apa toh Pak sebenarnya? Sik, pertanyaane ora ngono. Oh, Pak. Eh. Kanu wae kanu wae. Kowe iki ya clear, kowe ora ngerti stratenane Pak Dwi. Lho gampang iki, anggere pepelan saka jurus aman dhek. Wis ngene iki anggere tak jari brengosi ngene iki. Engko pepelane ngene dadi. Ah wingi wis tak jari tak brengosi. Mulih. Kudune iki lak ora gandrung. Masa bojo temenggong iki digandrung. Aku pun ora gandrung ora ngono, Dik. Sing tekan Pak Dwi, kok wae om. Aku wedi e. Iki lho Pak Klo. Iki rak membahas tentang niku ngono apa jenenge perpanjangan ke pajak kendaraan bermotor niku. Lah kula niku rak ajeng tekan. Niki dari jone niku alasane masa pandemi ngeten iki teng rika niku susah niku napa bener. Pemerintah kuwi dalam hal pelayanan
tetep tertib, pelayanan terus menerus. Oh. Sing saiki dua alasane mergo ora pajak lho. Oh. Alasane men ora pajak. Lah pertanyaane mau ngopo ora pajak? Ngopo kok mboten pajak? Dabusi, dabusi Kang Dalijo. Apa ora duwe dhuwit? Siji dabusi, keduane niku masa pandemi ngeten iki, Pak. Ngajeng pajak niku dige urip mon rekoso, mosok wong pajake montor. Lah niku lho. Asine pikiran kula ngoten niku. Ya. Kulo niku tak go mangan esuk karo sore niku kadang mung iso esuk tok sorene mung tak turu mruput ndak ngleh. Lah niki nek asih go pas kendaraan motor niku rasane eman-eman banget wonten niku lho Pak. Langsung deh. Lah wong kalau mau pirang-pirang gram ngono kok ngerti ra ndopo. Lah niki nek pirang-pirang apa mungkin nek nemu kok kamar mandi. Aku gaya. Dadi ini lho Mas. Dadi saiki iki pemerintah yo paham. Kahanan kaya ngene iki. Dadi konflik kaya ngene iki yo paham yo an. Kaya seniman kaya kowe barang rapayu iki kene yo paham. Nek aku ya lho, Pak, kene kok mesti sing kedas iki. Nek aku arti kon nek nek paham, ngopo kok ora dipikir? Nek kowe ora sembrono. Arep aduwi wis dipikirke. Neng urung dipentaske. Ora wis tak pentaske, mung kebetulan ora kanggo kowe. Sik, iki neruske niki. Soale nek ora nganggo aku, tak duwe kesaingan. Dadi pemerintah kuwi wis mikirke kuwi. Dadi sapa sing ora bayar pajak kuwi kuwi? Pemerintah gawe program tekan 30 Juli. Bebaske denda administrasi. Administrasi lho ya. Dibebaske. Mergo pertimbangane kahanan Covid iki. Bener nggih Mas Batyo? Betul. Dadi kene pemerintah kuwi ora terus matane picak kuwi ora mikirke. Kaya kowe ora mikir. Nek kur, kowe aja cedak-cedak plek kuwi. Wes mek telu aku jo. Terus dadi ana isu-isu Kang Dalijo mau birokrasi. Suwe banget, ora suwe. Terus bener saiki ana Covid. Nek saiki digital iki wis ana, saiki bayar go GoPay ya iso. Saiki perpanjangan mlebokne ning nggon ATM kene wis iso perpanjangan. Pak Serundeng? Nggih. Mas Vertigo. Nggih. Sampeyan iki ora jelas jeneng kok Vertigo. Lah mumet terus ora lho. Kula jenenge ora jelas pokoke ya ora jelas. Kula kudune nggih ganti jeneng nggih, Pak. Marianto ngoten nggih. Neng dadi polisi. Nek polisi ming semene iki. Kowe ngoyak maling malah ilang dhewe to. Tangan ndamu kuwi cita-citane sebule tinggi. Jadi untuk masalah pajak kendaraan bermotor khususnya di masa pandemi itu Pak Trundeng, Pak Dalijo dan Mas Vertigo. Nggih, nggih, Pak. Pemerintah itu sudah mengatur regulasi tentang masalah pajak kendaraan bermotor. Untuk jenengan tidak usah takut kalau mau datang ke kantor Samsat. Karena di kantor Samsat itu sudah betul-betul protokol kesehatan. Pun cawesaken bilik desinfektan. Lajeng pun wonten tempat cuci tangan. Nanti kok setiap kantor layanan sudah dipasang tempat pengukuran suhu badan secara otomatis. Awang linggue wae dijogo ora pentepetan ora kaya ngene iki. Ora di ora dijog. Aku iki ora lego kene. Sampai segitunya. Kita sudah persiapkan untuk masalah pelayanan sudah kita bikin senyaman mungkin sehingga protokol kesehatan tetap dijaga. Terus ngaten, Mas. Untuk masyarakat di DIY mulai April 2020 itu sudah ada bebas denda. Bebas denda pajak maupun BPNKB. Nah, tahun 2021 ini dilanjutkan lagi sampai Juni 2021. Oh. Nah, tanggal pinten, Pak? Tanggal 30 Juni. Oh, akhir Juni. Ya, sampai mumpung masih ada waktu April, Mei, Juni, manfaatkan betul bebas denda ini karena sangat meringankan apa yang disampaikan Pak Duwek tadi dan Pak Marianto. Memang masyarakat yang betul-betul perekonomiannya kena ini karena COVID ini sehingga dibebaskan denda untuk PKB maupun BPNKB. Berarti itu untuk semua kalangan ya Pak? Iya. Mboten terkecuali? Mboten, mboten. Ya agar sing duwe kendaraan, kalangannya ya. Rada kendaraan ya. Ya macet. Satu lagi Mas Serundeng. Iya Pak. Sing pun datangnya kalian Pak Dwi menika. Okay. Jadi sekarang Samsat seluruh DIY sudah bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya pengesahan tahunan
menikah melalui ATM BPD. Yang, BPD Pak? Ya, ATM BPD. Ini sudah sejak bulan Desember 2016. Tetapi kemarin pada tanggal 23 Maret ini berbarengan dengan lonceng Etle dikembangkan. Sekarang sudah bisa melalui jaringan fintech, melalui GoPay. Jadi cukup dari rumah. Karo wedangan nang ringane satu ra dimanggak-manggak kae ya ra enak. Jadi mboten kedah antri-antri ya. Dadi tayane ku pun wingi, Pak. Dadi enggak usah datang ke kantor Samsat, dari rumah pun buka jaringan Gojek, kemudian GoPay bisa dibayarkan di situ. Saniki sampun nonton fasilitas-fasilitas itu dimudahkan masyarakat. Sampun dimudahkan masyarakat dimudahkan. Dadi alasane kancamu muni biro rasi. Nah, ini ngelambirnya. Pun pidono pecah mawon. Biro kasih gak tau ketemu, ayo ngeramung ngapung. Terus ini, ini mau ada kasus Pak Badyo. Iku lu ngutang gak, aku mau mending ini. Tapi ya om, BPKB ku yang bang pilar perpanjangan. Karena ya, makanya. Desa ini apa nggak gue BPKB yang perpanjangan? Perpanjangan itu hanya STNK dan bukti KTP. Untuk kecuali kecuali 5 tahunan. Itu harus nganggo BPKB. Tapi ana BPKB nang bank, nganggo surat keterangan bank bahwa BPKB ini kuwi nang bank. Ora masalah. Jadi nek misale montore niku kula gadekke yo BPKB ini teng koperasi napa teng bank, ten kula nyuwun surat keterangan. Ngono jawab kowe kuwi ndak angel kok, Jo. Dan biasakan ketika ngurus di kantor kan urus sendiri. Karena layanan kami itu betul-betul sudah sangat pelayanan prima, transparan, cepat, tepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Bisa dilihat di akun-akun media sosial yang dimiliki oleh Samsat Kota maupun di Tantas Polda DIY. Matur nuwun, Pak. Go di tanggalin yang warga-warga sekitar kene. Monggo, Pak. Monggo, Pak. Asmara yang dah.